kita muter-muter teman-teman, balik lagi ke daerah sini. Tahun 16 ya. Oh, tahun yang lalu kita ke sini juga. Musim dingin ya. Oh, so now we are back. We want to meet with our friends. Lots of deers. Yes. Di pulau ini banyak deers, teman-teman. Banyak rusa di sini. Jadi sesuatu yang menarik juga bagi pecinta hewan, juga bagus untuk datang ke sini. Oke, okay, let's enjoy it. Look at this. Teman-teman, kalau Anda lapar juga banyak makanan di sini dijual, jadi jangan khawatir kelaparan. Harganya juga nggak terlalu mahal dibanding sama di Hiroshima City-nya, ya agak beda sedikit kan, tapi nggak terlalu beda bagiannya. Paling cuma beda 100 yen. Biasanya 400 yen, di sini bisa 500 yen gitu. Di sini juga banyak toko-toko untuk jual makanan atau souvenir di sini. Kalau yang berminat, apa itu? Makanan. Ini juga makanan. Hi, teman-teman. Saya kalau makan di sini juga pilih-pilih, takut-takutnya ada berani alias BAB. Kan saya nggak makan itu, jadi agak pilih-pilih. Untuk lebih amannya, saya sering bawa obeng itu sih. Terus kalau saya melihat makanan yang nggak itu, yang kira-kira nggak ada si itunya di situ, baru deh saya beli. Kalau enggak masih walaupun di kelihatannya enak, tapi makannya juga was-was juga, jadi enggak enjoy aja. Enjoy masakan sendiri aman tanpa itu. Di sini itu manju. He say arigato to the deer. The deer give the paper to him and then he say arigato. That's funny. Kita lanjut teman-teman. He do selfie with deers. It's nice, kan? Interesting, you kan? Lots of people today, yeah? Yeah. When we came here last year, not so many people. And this is pretty typical food from here. Okay. Yeah, that one. Yeah. Jadi teman-teman, typical food from Miyajima itu selain manju juga ada kaki. Kaki itu oyster. Enak. Segar. Nah, delicious. Kereta untuk bawa pengantin kayaknya. Ada wedding ceremony. Wedding ceremony. Here. Wedding party here. Wedding party here. Yeah. It looks like that. Konnichiwa, Yurenshin desu. Omotatsu shinkō. That one for rent. Jadi ada kendaraan tradisional ya. Kendaraan yang taksi. Taksi tradisi. Taksi tradisi pada zaman dahulu, terus mereka pergunakan untuk tourism. Oh, bagus juga ya. Bagus ya.
untuk membudidayakan this culture. This ship also cool. 30 minutes. Juga ada ship itu tour, boat for tour. 30 menit ya. 30 menit 1200 yen. Jadi asik. Ada taksi, ada boat. Nah, semuanya secara tradisional, teman-teman. Asik untuk dinaiki juga. Tradisional. Tahun lalu nggak ada itu. Nggak ada taksi ataupun boat secara tradisional ini. Atau mungkin ada tapi saya yang kurang lihat. Tapi kayaknya nggak ada. Itu apa di sana? Oh, makanan. Sepertinya makanan. Bagus juga. Sekarang kita mau lanjut lagi. Kayaknya lebih sadar wisata sekarang. Banyak aktivitas yang ditawarkan sekarang dibanding dulu. Tangkun. Ikan cuma. Terus kemana? Kalau ada orang yang berjubah itu saudara. Bagus kan? Tapi tidak senyum satu sama lainnya. Kalau nggak ada jubah mereka nggak peduli kan? Mungkin itu orang sini, orang India, orang mana gitu. Tapi kalau ada udah pakai jubah itu, oh itu saudara saya, orang muslim. Sesama muslim, saudara saya, saudari saya. Paling enggak ya senyum itu kan sedekah orang. Kemana kita? Ya itu apa? No. Oh ya, yeah. Okay. We come closer here. It's good to see. More closer. Can go more closer. Can go more closer. You are not going to. And this is what you know. You are not going to. And no. More closer. Stop. Oh.
Teman-teman, itu cake yang paling terkenal di sini. A simbol atau ikonnya di sini selain dari Tsukushima Ninja. Tapi sayang sekali karena airnya penuh, jadi kita tidak bisa mendekat ke cake itu. Biasanya terkadang airnya bisa surut, gitu kan? Terus terkadang, tapi sekarang ini airnya penuh, jadi kita nggak bisa. Biasanya kalau kita bisa mendekat ke sana, kita bisa menemukan banyak koin loh. Beneran, koin. Jadi banyak yang make a wish di sana, terus buang koinnya. Jadi banyak koin di situ. Koinnya masih berlaku loh sampai sekarang. Kadang-kadang ada juga orang yang iseng ngumpulin koinnya untuk jajan anak-anak biasanya. Oh, ship going inside. Yeah, I think between. Ship going inside there. Between. Nah, itu yang namanya Tsukushima Ninja. Itu banyak orang yang ngantri di sana kan. Itu maksudnya ngantri untuk foto biar dapatkan view-nya yang gede itu dari Tsukushima Ninja. Seperti itu kira-kira teman-teman. Banyak sekali yang antri. Lihat sana. Mau dapatin gate yang sana view-nya dari Tsukushima Ninja itu bagus. Seperti itu. Oke, let's continue. Tsukushima Ninja ada terbagi dua lainnya. Yang satu jalan terus, yang satunya mau ke Tsukushima Ninja. Let's see. Want to see Tsukushima Ninja? Oh no. I mean from there. Banyak cenderamata shop. Kuma, usiro, usiro. Thank you.
Dari sini bagus. Lihat momiji kan merah warnanya, itu bagus sekali. Lanjut lagi. Teman-teman, lanjut. Tempatnya banyak sekali yang mau dikunjungi di sini. Waktu kita nggak cukup, jadi buru-buru deh. Tapi lain kali kita datang lagi ke sini. Di belakang sana bagus pemandangannya. Di depan sana juga. Oke. Jadi kita sekarang mau ke mana? Sana. Ke sana. Sana. Potori ga sugoi desu ne. オッケー。はい、ありがとうございます。岡本。オッケー。ありがとうございます。はい。はい。普通にバグス。やばいよ。やばいよ。あ、すぶらさんだけどバグス。これか。これアップです。ちょばりゃであたす。おみじにゃえなくすかり。おぉ。パマンダガンのワーマンにゃバグスかり。Teman-teman, sekarang kita berada di sisi yang lain lagi, dan di belakang itu ada apa namanya itu, pagoda ya, pagoda. Warnanya bagus kan? Kirei desu ne, warna autumn. Ciao. Cantiknya. Bagus ya, teman-teman ya. This show. Kumyoin Temple. Oh, this is Kumyoin Temple. Here, through the Ugui Suhodo. Ugui Suhodo. Oh, Jalan Ugui Su. Which direction are we going to go? Down to Atom. Lihat itu, ah, Atom kalah. Okay. Okay, teman-teman, sekarang kita sudah berada di atas bukit yang ada di Miyajima, tapi belum ke puncaknya. Dan di sini lihat color of autumn, autumn color, yellow color, it's beautiful isn't it? Jadi kalau teman-teman datang ke Miyajima suatu saat, di musim gugur juga bagus, pemandangannya juga bagus, warna-warnanya nggak ada di Indonesia seperti ini, warnanya berubah dari kuning, hijau kuning terus ke aqua emerald. Oke. Look at my friend. Bye bye dear. See you again later. Let's continue. Still lots of things to see. We spent lots of time in each place, so we run out of time.